Assalamualaikum, ada di sini, Medi di sana dan di antaranya ada banyak pula kereta. So mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu yang Medi dah keluarkan dua burger baru dia. Macam biasalah, dia akan ada ayam dengan daging. Pilihan Ratu Rock kita, Ella yang bernama dia apa? BBQ Rockin, Rockin BBQ Medi something. So macam biasalah, aku ni gedik sikit nak try kalau yang baru-baru. Tapi tak tahulah apa beza dia. Rasanya dalam tu ada lada benggala je kot. Kita tengoklah apa yang ada. Korang dah try ke belum? Tapi ya, what do you expect kan? Tak naklah judge awal-awal. Like dan subscribe dulu channel Ara Ijojo, okay? Ini sekarang guys, cuaca petang-petang memang selalu hujan. Aku risau juga nak video petang-petang macam ni sebab nanti gelap kan. Macam video aiskrim hari tu. Yalah lah, tunggu dia buat jawab ke Q&A TikTok kan. Tu je burger baru tu. Oh, yang bawah tu McFlurry dengan pie, aku rasa comeback. Tapi burger tu macam tak pernah keluar. Kira consider burger baru lah kan. Tak sabar nak dinner ni. 6.27 minit petang. Lagi satu buat aku rasa nak cuba burger baru ni. Burger BBQ Rockin ni sebab dia BBQ. Aku suka rasa BBQ. Hai, selamat datang ke Medan. Hai. Ada? Nah, apa dia? Rockin BBQ chicken burger satu. Rockin BBQ beef burger satu. Tapi dua-dua tu ala kat. Oh, satu beef, satu chicken ya? Ya, betul. Ala kat dua-dua. Ada tambah lagi ke? Tak ada. Nak cuba tak aiskrim yang terbaru? Oh, tak apa, tak apa. Burger saja. Burger saja ya? Ya, betul. Kalau tu RM27, mari guna kad kecepatan sangat tinggi. Oh, yang dapat kentang kad? Okay, terima kasih. Yang dapat kentang ni guna kad eh? Bayar guna kad Visa sahaja. Okay, terima kasih. Sama-sama. Wah, ceria. Saya suka yang ceria-ceria macam ni. Saya pun jadi ceria. Mana kad? Aku nak kentang free. Pakai Visa ke? Visa. Okay, terima kasih. Jadi untuk anda yang ingin ke McDonald's, tak sure lah drive-thru ke kat dalam pun boleh. Dan bayar gunakan kad Visa anda kat debit dan anda akan dapat coconut. Apa namanya ni? 100 plus zero sugar dekat kentang. Jadi gunakan kad Visa anda, lebih mudah. Jangan pakai duit ya, bahaya sekarang COVID. Sebenarnya kau pakai duit tadi tapi sempat tengok tawaran untuk Visa tu, kau pakailah Visa. Jadi macam biasa aku beli ala kad ya. Kakak tak suka yang set ada kentang dan juga air. Tapi untung ni sebab dapat free pula kentang dan juga air. So RM12.74 setiap burger tu, chicken dan juga beef untuk Rockin. Kena bagi tahu sebab kadang ada sehilang. Kadang aku nak edit video tak ingat dah harga berapa. Okay. Okay, chicken dengan beef eh? Ya betul, chicken dengan beef. Okay, kejap saja, sudah selesai. Jom kita makan. Cuma tu lah dek, sorry lah kalau gelap eh. Sebab cuaca, faktor cuaca sekarang tengah hujan. Tapi aku rasa okey je ni. Tengok kat phone masa rekod macam gelap. Tapi bila kita edit, elok pula. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa, walaupun sekarang sudah dibenarkan untuk dine-in. Dan nampak ramai orang beratur ni. Oh sini, sini, sini. Tapi kita masih lagi tak berani untuk dine in walaupun. Tak lagi tu dah selesa makanan kita, nampak tak? Dah jadi apa ni, antisosial, tak jumpa orang, dia jadi introvert. Kita lebih selamat je seperti pasaran biji Hisham semalam. Tak bau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jangan lupa sanitize tangan dulu ya, walaupun tak makan pakai tangan. Dia bau dia sedap lah. Dia macam sedap je ke sebab kentang ni free. Rockin beef. Mana je jumpa bumbang balut tau. Selalu kat tengah ni tulis. Dia bawa lada benggala sebab dia ada lada benggala. Yang ini pula Rockin Chicken. Oh lupa cakap yang untuk fresh free ni korang kena beli RM25 ke atas sebab dapat. Sebab dia free kena makan eh. Okay, belum aku nak rasa yang ayam dulu. Kenapa? Sebab ayam ni kadang-kadang dia akan crispy. So bila dia crunchy, bila dia dah sejuk dia kurang crunchy. Nampak dah sos dia banyak melimpah. Macam sedap je sebab bau dia sedap. Bau dia capsicum. Bau dia macam lada benggala dan BBQ. Roti dia macam ni. Terus dalam tu nampaklah ada. Okay, dalamnya ada sos BBQ. Nampak banyak dan pekat. Lepas tu ada benggala beberapa dan juga sayur. Peti ayam. Okay, itu je. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang juga mustard kecil sos. Tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah. I rasa sedap. Untuk kita pertama, I rasa burger ni I rasa pedas-pedas sikit. Lepas tu I rasa dia rasa smoky. Sos dia boleh tahan. I rasa, lupa nak cakap. I rasa sos dia boleh tahan lah, meleleh juga. Menitik-nitik you all. Sedap rasa pakai pedas smoky dia tu. Dia masih rasa panas tau, suam-suam peti ayam ni. Contoh aku suka. Aku suka rasa gabungan lada benggala, rasa pedas-pedas smoky dia. And tak sure ada bawang ke tak. Tapi macam ada cheesy sikit. Lagi satu I rasa dia punya peti ayam ni boleh tahan tebal juga ah. Tebal, lembut, agak juicy. Kayak panas-panas lagi. Itu sedap semakin panas eh. Jadi caramelized onion dalam ni. Tapi caramelized onion ni macam tak terasa sangat. Sebab mungkin dia dah ditutup dengan rasa sos tu. Tapi tak tahu, bagi aku sedap lah je.
Jangan kata something new, tak tahulah something new BBQ kan. Benda dah biasa BBQ. Tapi awal ikut tekak aku kena lah. Tekak aku dan juga outlet aku pergi ni lah. Kadang-kadang ni tak outlet. Pedas dia tu, menyek. Banyak kan lah kulang sedap. Mana sedap lah kat tekak aku. Wah, tengok muka Dimah dia. Tengok muka Dimah yang memang rocking. Dia punya sos ni dah meleleh-leleh. So dalam ni pun dah ada benggala dengan sos. Dengan sayur terkeluar, sos pun terkeluar. And untuk apa yang aku nampak ni, dia punya patty. Beef ni besar sikit daripada roti dia. Tak cakap banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nak gigit yang belah banyak sos ni. Oh yeah. Tak tahu orang lain kan. Tapi kalau aku, ni antara burger McD yang sedap lah bagi aku. Lawa rasa dia kena. Beef pun sama, ayam pun sama. Tapi kan sebab sos banyak sangat, so rasa sos tu dia macam dah cover tau. Rasa lada benggala, rasa caramelized onion. So rasa benda tu semua dah tak strong. Dia just rasa sos dia banyak. Tapi sebab aku suka rasa sos dia, so sedap bagi aku. Tak kisahlah dia tutup rasa lada benggala ke apa. Mesti ada benggala lagi bawah ni. Ambil lagi so. Kompeng dengan burger banjir KFC tu aku rasa ni lagi sedap. Kalau monster burger tu besar sangat, kau nak makan tu susah mulut. Yang ni macam dia punya size ni just nice. Kalau kau nak nganga tu tak terkehel lah hang tu. So macam boleh makan dengan selesa. So okay. So kalau anda rasa anda punya selera yang sama seperti saya, apa kata kalau anda cuba? Recommended jugalah kalau kita rasa sama. Kalau tak, tak payahlah cuba. RM12 oh, boleh beli banyak lagi burger tepi jalan. Itu tak habis-habis nak compare benda tu kan. So thanks for watching. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Suka kan benda pendek macam ni cepat habis kan?